Halo Sobat SS, kembali lagi nih di YouTube channel kami. Di video kali ini kami mau menampilkan stok terbaru kami, yaitu sepeda Turanza dan sepeda eksotik. Kedua sepeda ini harganya 2 jutaan loh, tapi memiliki spesifikasi ya udah cukup oke loh. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar Sobat SS nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Ini nih Sobat SS, yaitu sepeda Turanza 2906 dan Exotic 2612 XT. Kedua, material frame sepeda ini menggunakan bahan alloy, yaitu tepatnya aluminium 6061. Kalau dilihat dari fisik framenya, yang merek Turanza ini terlihat lebih rapih ya, karena dia sudah menggunakan internal cable. Berbeda sama yang merek Exotic, dia masih menggunakan kabel luar, jadi kayaknya kurang rapih ya. Kita langsung aja ke bagian fork. Untuk merek Turanza menggunakan fork dengan travel 100 mm dan juga sudah dibekali oleh fitur lockout. Sementara di bagian stemnya, merek Turanza menggunakan stem dengan panjang 8 cm dan panjang handlebarnya itu mencapai 68 cm. Begitu juga dengan merek Exotic, menggunakan fork dengan travel 100 mm yang juga sudah dibekali oleh fitur lockout. Dan di bagian stemnya agak sedikit lebih pendek ya, yaitu dengan panjang stem 6 cm. Menggunakan handlebar dengan panjang 770 mm atau 77 cm. Wow, jauh beda ya dengan yang merek Turanza. Exotic ini handlebarnya lebih panjang. Tapi nih Sobat SS, kalau kita kembali lagi ke bagian frame, ternyata Turanza ini sudah menggunakan teknologi tapered ya di bagian head tube-nya. Berbeda dengan Exotic yang tidak menggunakan teknologi tapered di bagian head tube-nya. Oke, kita langsung aja ke bagian groove set. Di bagian FD-nya dibekali dengan 3 pilihan speed. Dan di bagian RD atau sprocket dibekali dengan 9 pilihan speed dan semuanya bermerek Agathos. Secara fungsi sih lumayan oke, tinggal bagaimana settingannya aja ya Sobat SS. Untuk merek Turanza itu menggunakan group set dengan pilihan gear hanya 8x3, tapi memang sudah menggunakan Shimano. Seperti FD sudah dibekali dengan 3 pilihan speed dengan merek Shimano Tourne, begitu juga dari RD-nya sudah menggunakan RD Shimano Tourne. Kalau dari perpindahan tiap gear-nya, memang yang merek Shimano ini lebih halus ya Sobat SS. Tapi untuk merek Exotic lebih unggul di pilihan gear-nya. Jadi kesimpulannya untuk Exotic tidak menggunakan Shimano tapi 9 speed. Namun kalau Turanza menggunakan Shimano tapi 8 speed. Dan satu hal lagi yang paling menarik, kedua sepeda ini sudah dibekali dengan teknologi pengereman disc brake hidrolik. Kedua sepeda ini menggunakan diameter roda 27,5 x 210, sama-sama bermerek Agathos dengan kembang rodanya yang agak kecil-kecil, jadi buat di aspal nggak terlalu berat ya. Gimana Sobat SS, tertarik gak sama sepeda ini? Oh iya, untuk harga dan ketersediaan stok, Sobat SS bisa langsung cek link di description box ya. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.